saya nak kembali ke Palestin. Kita punya sahabat, rakyat Palestin dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi kita sebagai rakyat Palestin, mereka merasakan, mereka rasa sangat sedih dan geram dan marahlah. Jadi boleh tak mereka bunuh balik orang awam Israel? Itu termasuk dalam jihad. Boleh tak hanya dengan kerana dia geram, dia marah, dan memang patut dia marah, ya? Tapi atas semangat dan emosi saja dia pergi bunuh orang Yahudi. Dia jumpa orang Yahudi seorang, ha, bunuh dia, tikam dia dan sebagainya, tembak dia dan sebagainya. Dia bom berani mati. Bom berani mati lagi parah. Adakah orang-orang yang mengakukan pengeboman berani mati termasuk di dalam jihad? Ha, ini perlu, ini juga satu isu yang telah dibahaskan oleh para ulama. Dan alhamdulillah masyayikh kita, ulama-ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Salih bin Thaimin, masyayikh Syekh Muqbil bin Al-Badi'i, ulama-ulama yang lain, ulama-ulama salaf yang lain, mereka semua sepakat mengatakan bahawa mereka bukan mati syahid. Sebaliknya, pembunuhan yang sebegitu adalah pembunuhan maitatan jahiliyah. Kerana yang pertama, dia tidak mendapat izin daripada pemerintah untuk nak melakukan jihad. Yang kedua, jelas dia melakukan satu serangan tanpa panji. Panji buta, dia sorang-sorang je. Nak apa buta lagi, dia memang paling buta. Pergi sorang-sorang. Lebih buruk daripada itu, dia daripada dia nak bom musuh, dia nak bunuh musuh, dengan dia-dia sekali dia bunuh. Ini yang kena satu kena faham. Soalan, dalam jihad, apakah kita boleh, bila kita jihad, ini kalau jihad syar'i, okay, bukan jihad bid'i macam ni. Bila dalam jihad, boleh tak kita nak niatkan supaya kita nak mati syahid? Kena jawab. Boleh tak dalam jihad, bila tengah berperang, dalam jihad syar'i ni, menepati syarat dan menepati ketetapan-ketetapan semua. Boleh tak semua dalam tentera tu, bukan semua, seorang-seorang pula, boleh tak dia ada niat nak mati syahid? Kena faham. Bezakan antara harapan dengan matlamat. Maka kita katakan harapan setiap seorang mujahid itu mati syahid. Tetapi cita-cita, barakallahu fik. Tetapi matlamat dia, jangan kata nak mati syahid. Sebaliknya matlamat dia apa? Itu matlamat jihad itu apa? Litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Supaya kalimah Allah itu ditegakkan. Bagaimana kalau nak ditegakkan kalau semua pakat nak mati? Nak tegakkan apa? Jelas mereka akan mengalami kekalahan. Kalau mula dengan panglima dia sekali, dialah yang paling semangat nak mati syahid, pum, dia terus mati. Dia orang pun tak mati. Apa agak-agaknya akan berlaku kepada saki-baki tentera Islam yang lain? Yang mungkin ada yang semua nak mati syahid. Akhirnya semua mati. Adakah umat Islam mendapat kemenangan dalam peperangan yang macam tu? Kita kata tidak ada kekalahan yang lebih teruk daripada macam tu. Semua kerana apa? Salah faham pengertian mati syahid. Ya? Maka kita mengatakan bahawa Rasulullah orang yang paling bercita-cita untuk mati syahid. Tetapi kenapa Rasulullah pakai baju besi? Kenapa Rasulullah membawa senjata? Kenapa tak pergi je sorang-sorang je? Tangan tak ada apa-apa. Bunuhlah. Saya nak mati syahid. Itu bukan mati syahid. Itu nama dia membunuh diri. Dan apa hukum membunuh diri? Tak kira di medan perang ataupun kat rumah, tak kira di mana-mana, apa hukumnya? Itu adalah dosa besar. Termasuk dalam dosa besar, min kabairi dzunub. Bahkan di akhirat kelak nanti Allah akan seksa dengan dia mengulang-ulang balik perbuatan dia membunuh diri. Kalau dia bunuh diri dengan racun, Allah akan seksa dengan dia mengulang-ulang perbuatan dia makan racun tu. Kalau dia bunuh seksa dengan dia mencampakkan diri daripada tempat tinggi, perbuatan itu akan diulang-ulang di akhirat kelak sebagai balasan ke atas perbuatan dia, dosa dia membunuh diri. Jadi ini insya-Allah kita kena jelas.